Persib resmi tidak memperpanjang kontrak Esteban Vizcarra, berita ini dikonfirmasi langsung oleh akun resmi Persib. Hatur nuhun, God bless and good luck with your new journey, tulis akun Persib di akun Instagramnya. Gelandang serang Persib ini juga melalui akun Instagram resminya mengucapkan selamat tinggal kepada Persib dan Boboto. Kabar ini tentunya mengejutkan para supporter Persib. Meski rumor pemain naturalisasi Argentina itu meninggalkan Persib pun sudah santer terdengar. Goodbye Persib dan Boboto, hatur nuhun, tulis Vizcarra singkat dalam akun Instagramnya, Minggu tanggal 3 April tahun 2022. Dalam postingan tersebut ia juga mengunggah video kenangannya ketika merumput bersama Persib sejak 2019 silam. Pemain berusia 35 tahun itu dirumorkan merapat ke Persikabo 1973 untuk liga musim depan. Selama ini Vizcarra diketahui memiliki keluarga besar dari sang istri yang tinggal di Bogor, sehingga memperkuat isu kepergiannya ke Persikabo 1973. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Persikabo 1973 soal merekrut Esteban Vizcarra. Akankah Esteban Vizcarra merapat ke Persikabo 1973 atau malah ke klub lain? Patut kita nantikan.